Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tadi saya sudah menjelajah desa Cemaras Lor. Nah sekarang saya sudah masuk desa Cemaras Kidul nih. Jadi perbatasannya itu di sungai yang tadi ya, sungai yang dari arah Winong. Nah sekarang saya mau menjelajah desa Cemaras Kidul nih. Gak tahu dari mana mulainya. Tadi ada gang sih lewat. Lagi-lagi aja kali ya. Di sebelah timurnya jalan nih ada gang sini. Coba saya ke situ ya. Nah, ada gang nih lumayan lebar. Jalanan aspal ini udah mulai agak rusak nih dan rumahnya sih masih jarang-jarang ya, tidak terlalu rapat nih jaraknya. Dan wih, rumahnya bagus-bagus cuy, mantep banget nih, kayak semacam kapling gitu perumahan. Mentok dan harus ke kanan nih. Ada jalan tembusan gak kira-kira? Ada jalan gak? Kirin. Oke, ternyata ada jalan atau gang tembusan nih, lumayan apa ya, rindang ya di sini. Ada perempatan, cuy. Coba nih ke arah kiri dulu nih. Ada musola warnanya hijau ya. Dan di sebelah sini nih sawah-sawah nih. Lagi ditanamin kacang hijau ya, kacang hijau. Jalanan aspalnya udah mulai rusak nih, gejlok-gejlok. Aduh. Oke, jadi ini tembusnya ke sungai yang tadi nih, sungai yang jadi pembatas ya antara Cemaras Lor dengan Cemaras Kidul. Oke lah, balik lagi ke arah sana nih. Jadi kalau ke arah barat sana nih, menyusuri pinggiran sungai, nanti tembusnya ke Winong ya, Indomaret Tegal Karang Winong, Kecamatan Palimanan nih. Jadi saya harusnya balik lagi ke sini ke selatan, menjelajah gang-gang yang ada di desa Cemaras Kidul. Oke, di sini ada Ulung Kosmetik. Nagoya. Kios pupuk. Nah, di depan ada Indomaret tuh. Ada Indomaret, ke kiri ada gang nih, cukup lebar. Oke, jadi di sini ada ininya, kantor desa Cemaras Kidul ya. Ada juga masjidnya tuh di belakang, dari spion kelihatan ya. Ah. Lanjut nih ke arah timur nih, jalanannya aspalnya lebar, udah mulai agak-agak mengelupas. Tapi masih lumayan sih. Ini kalau nggak salah ke arah desa Pekantingan apa ya? Perasaan sih pernah kesini beberapa kali. Oke, ada gang tuh cuy sana, lewat tadi ya. Nah ada gang sini nih. Ini sepertinya gang yang tadi nih, yang tembusnya di jalan yang ke sungai tadi nih.
Oke, ternyata betul ya di gang yang tadi nih. Di sini banyak ini yang karet-karet kayak buat mainan anak-anak aja yang bunyi klotok 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 klotok. Nah, balik lagi ke sini nih, Jalan Jaka Kantingan. Berarti ini dari Jemara Kidul menuju Desa Pakantingan ke sana nih ke timur. Kondisi siang hari ini cukup terik ya. Panas pisan, cuy. Nah, di sini di sebelah kanan saya ini ada SD Negeri 2 Jemara Kidul. Warnanya orange coklat. Dan ada lapangan sepak bola nih. Anak-anak jam segini gila ya. Main-main sepak bola. Parah. Di sini apa? Ada apa nih? Oke, ternyata kantor kecamatannya di sini, cuy. Kecamatan Klangenan adanya di Desa Jemara Kidul apa Kantingan nih, Jemara Kidul ya. Baru tahu ternyata kantor kecamatannya di sini nih. Jalan Jaka Kantingan. Kirain kecamatannya di sono di pinggir Jalan Pantura ya. Ternyata adanya di sini, cuy. Gila sih. Kecamatan Klangenan, Jalan Jaka Kantingan, di pinggir lapangan sepak bola Jemara Kidul. Oke. Lapangannya bagus ya, rata dan rumputnya apa sih namanya, rapi gitu. Rumputnya di pelihara sih ya, jadi rapi. Oke, ternyata di sini ada gor ya, gor Desa Jemara Kidul. Wih, mantap banget nih desanya. Saya lanjut nih perjalanan masih menjelajah Desa Jemara Kidul. Balik lagi ke arah barat nih, karena tadi nggak ada jalan tembusan ya. Nah, di sini ada gang nih, bolu ulang tahun terima pesanan. Wow, ini gangnya lumayan sempit ya. Punten. Ada jalan ke situ tuh. Bau kemenyan nih. Ini ada pertigaan nih, ke kanan apa ke kiri? Coba ke kiri aja ya. Posyandu Surya Desa Jemara Kidul. Ini kira-kira ada jalan tembusan gak nih? Becek ini sih. Ngecembeng apa ngecembeng? Gak ada pembuangan ya. Oke, keluarnya di sini ternyata nih ada pertigaan gang ya. Saya coba ke kiri dulu aja nih, ke arah timur di jalan apa namanya kurang tahu, tapi saya yakin tembusnya ini ke Pakantingan.
Wih, rumahnya apik cuy, mantap. Oke, ini saya pernah kesini perasaan nih. Ini tembusnya kalau nggak salah di pemakaman ini, Pakantingan ya, di Buyut Pakantingan nih. Oke, jadi mungkin batasnya di sini Jemara Kidul atau di mana ya? Oke, mungkin di sini kali batasnya atau di mana, kurang tahu. Jadi ke situ tuh udah masuk desa Pakantingan. Nah, itu udah kelihatan tuh pemakamannya, ada pagar warna merah bata gitu ya. Ini Buyut Pakantingan di situ. Jadi ya balik lagi aja lah. Oke, Posyandu Rahma Desa Jemara Seblak Balungan Mamai Akbar. Mantap. Oke, tadi saya dari gang yang ini nih. Lanjut sini aja ya. Ke arah barat. Ini rumahnya rapat-rapat nih jaraknya dan bagus-bagus di sini nih rumah-rumahnya. Siomay dulu kali ya, seger kayaknya. Oke, RT 4 RW 1. Ketemunya di sini nih, ada perempatan, jadi seberang jalan sana juga ada gang tuh ke arah barat. Saya coba ke kiri dulu nih sampai ujung selatannya Desa Jemara Kidul. Ini trafiknya lumayan ramai ya di jalan raya Jemara menuju Klangenan ini. Siang aja udah ramai, apalagi sorenya nih. Ya, di sini ada AB Chicken Novi Cake. Ada juga gang ke sana tuh. Nur Barokah Cel. Oke, ada situs pemakaman di situ kayaknya, nggak tahu buyut siapa. Nah, di sini nih nggak tahu masih masuk Desa Jemara Kidul atau sudah desa yang lain, Desa Danawinangun ya. Coba saya lanjut dulu aja nih ke arah atas. Oke, ternyata udah di Danawinangun cuy. Ternyata kesini udah Danawinangun ya. Jadi ya balik lagi aja, muter balik. Nah, kurang tahu nih batasnya di mana nih antara Desa Danawinangun dengan desa. Wah, ada yang crash tuh di depan tuh. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Kenapa itu? Wah, gila ya, tadi ada yang tabrakan tuh kayaknya. Aduh, nggak ada yang luka parah, cuma luka ringan doang. Ya ampun. Oke, lanjut nih ke sini nih di Desa Jemara Kidul. Nah, ini sebelah kiri nih Desa Danawinangun, sebelah kanan Desa Jemara Kidul nih. Nggak tahu ada jalan tembusan enggak, sepertinya mentok nih. Oke, mentok ke sini ya, mentok ke sungai ini. Oke nih, balik lagi ke arah utara lagi. Masih ada gang nggak kira-kira ke sini ke arah timur? Oh, ada lagi nih. Ada pemakaman nih, sempit, sepertinya milik keluarga mungkin ya.
Nah, ke arah barat ini cukup silau, cuy. Ini kurang tahu apakah masih masuk Desa Jemaras Kidul atau desa yang lain. Aduh, harus lihat Google Maps dulu nih. Kemungkinan sih masih kali ya, Jemaras Kidul. Ada pengisian galon isi ulang. Ini aja jual manuk, mungkin jual burung-burung di situ. Banyak warung ya di pinggir jalan sini. Wih, mangganya lagi berbuah tuh. Oke, rumahnya jaraknya nggak terlalu rapat, tapi bagus-bagus di sini di pinggir jalan ya. Oke, ada kapling blok Kendron, Jalan Cengkuang Jemaras. Oke, jadi ini jalan ke arah Cengkuang. Cengkuang tuh mana sih? Paling mana nih? Jemaras itu Klangenan. Nah, jadi di sini ada perbatasannya nih. Selamat datang di Desa Cengkuang. Cengkuang kalau nggak salah Palimanan. Jadi balik lagi nih. Selamat jalan dari Desa Cengkuang ke Jemaras Kidul. Oke, sepertinya gang-gang yang ada di Desa Jemaras Kidul ini sudah saya jelajahi semua ya. Tinggal ke kantor kuwunya nih, atau ke balai desanya belum saya singgahi nih. Sekalian ngadem dulu lah di masjid Desa Jemaras Kidul. Oke, ayam tulang lunak, susu kocok kita, suara ayam, suara alam. Ada Alfamart di sini nih, sebelah baratnya jalan, sebelah kiri saya nih, Alfamart Jemaras Kidul. Mr. R, Rocket Chicken, buset deh, banyak banget di sini. Berarti warganya banyak ya, padat nih mungkin di Desa Jemaras Kidul. Oke, langsung sini dulu nih. Oke, ternyata di sini ada SDN 1 Jemaras Kidul nih. Akreditasi B. Tadi saya habis sholat asar nih di Masjid Nurul Huda Desa Jemaras Kidul. Masjidnya berlantai 2 atau tingkat 2, adem, sejuk, dan pokoknya top banget lah. Sepertinya Desa Jemaras Kidul ini sudah saya jelajahi semua. Mungkin tidak menggambarkan semuanya tentang Desa Jemaras Kidul, tapi saya kira cukup. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.